malam, salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita mau panen-panen lagi nih teman-teman. Hari ini kita mau panen blackberry sama tomat. Sayang tomatnya udah merah-merah kalau nggak dipanen, dan blackberry-nya juga udah matang-matang. Ini udah panen yang ketiga kalinya ya. Ini ketiga kalinya tapi masih banyak aja. Ini blackberry-nya nih teman-teman, tuh liatin. Tuh blackberry-nya nih teman-teman, tuh blackberry-nya udah beranak nih, udah beranak blackberry-nya ke sini. Kita langsung aja dipanenin blackberry-nya tuh. Tuh teman-teman. Tuh. Tuh, blackberry-nya nih teman-teman. Ini blackberry-nya udah manis teman-teman karena udah mateng ya. Enak sekali. Lanjut aja. Tuh, teman-teman. Sebagian ada yang merah. Ini masih ada yang merah ya. Nih, paling jumbo nih, teman-teman. Nih, ini paling jumbo nih. Ini manis sekali nih rasanya. Manis sekali. Ini kalau nggak dipanen, ini jadi busuk. Makanya harus cepat-cepat dipanen. Karena kalau nggak dipanen cepat-cepat, ini bisa membusuk dan mengering. Tuh. Tuh, teman-teman. Ini masih ada yang merah ya, masih ada yang belum matang juga. Blackberry banyak mengandung vitamin C, teman-teman. Bagus sekali untuk dimakan, untuk kesehatan, banyak mengandung vitamin C. Tuh, teman-teman. Banyak kali ini segini, satu batang ini apa namanya, lebat sekali satu batang pohon ini. Wah, ini banyak nih teman-teman. Kita cobain lagi nih satu nih teman-teman. Wah, ini segini. Ini masih banyak juga nih yang belum matangnya. Lumayan banyak yang belum matangnya. Wah, mulai panas lagi nih. Ini yang ngumpet-ngumpet ini jumbo-jumbo nih teman-teman. Eko nih teman-teman. Blackberry-nya Eko. Nah, ini nih. Tuh, teman-teman.
segini. Ini mateng. Wah, blackberry mantap nih teman-teman. Tuh yang sebagian sebagian belum matang ya teman-teman. Tuh hasilnya lumayan nih, segini penuh. Oh ini tuh ngumpet, banyak yang ngumpet nih teman-teman. Tuh terlihat ya, tuh ngumpet begini. Wah ini mah matang. Manis. Tuh segini nih teman-teman hasilnya. Saya mau lanjut untuk panen tomat teman-teman, karena tomatnya ini udah merah-merah tuh di belakang sana, di belakang suami saya yang videoin. Kita lanjut dengan panen tomat, dan ini nih blackberry-nya teman-teman. Oke, mantap sekali lah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut, kita mau panen ini tomat nih teman-teman. Tomatnya di sini. Ini tomatnya sayang nih teman-teman, udah mengering begini ya. Ini udah mau mengering begini, tapi tomatnya udah matang. Tomat apa ya namanya? Cherry tomat. Merah-merah begini. Jadi kalau di sini namanya ini cherry tomat, udah matang gini sampai bekeh-bekeh gini. Nih, tuh kita cobain satu. Manis. Cherry tomat nih teman-teman. Tomatarna de rödaste, så ska vi plocka en och en sen lite. Kita ambil yang merah-merah aja nih teman-teman. Kita panen yang merah-merah aja. Wah, tomatnya ini udah kedua kali nih panen tomat. Udah dua kali panen. Di dalam pot nih teman-teman. Jadi tanamnya di dalam pot. Wow. Dan itu very mantap. Nih, teman-teman. Tuh. Ya, seger. Tomat seger. Ya, ini udah mengering begini, kayak udah mau mati ya. Udah mau habis masa itu, masa panen tomat. Jadi pohonnya udah mungkin kalau tomat itu cuman sekali tanam nggak berbuah lagi ya. Tomat. Itu kan. That green I like also green. Yeah. Saya suka juga yang nggak berwarna merah, enak juga. Dipakai untuk nyambal gitu. Ini udah ada yang busuk. Satu pohon ini udah dua kali panen tuh nih teman-teman.
itu. Lumayan banyak juga nih teman-teman hasilnya, satu pohon gini udah dua kali panen. Coba lalu panen yang pertama banyak juga, ini panen yang kedua nih teman-teman. Lumayan, nggak usah beli tomat. Teman-teman, inilah teman-teman hasil panen tomat kita. Hasil panen, dan ini hasil blackberry-nya nih teman-teman. Mantap sekali hasil panen kita hari ini, dua macam ya. Kita cobain lagi nih tomatnya. Manis. Oke lah teman-teman, kayaknya udah cukup nih untuk panen-panen kita hari ini. Udah kita panen tomat dan panen blackberry. Kita ketemu lagi di panen-panen selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kita sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. See you in next video. Salam love, love teman-teman.